Tahu ini nanti saya mau goreng terus dimakannya sama saus teriyaki. Gimana sih cara pembuatannya, terus bahan apa aja yang diperlukan? Langsung aja kita ke dapur Everywhere. Sobat Banjarmasin Pos, ketemu lagi dengan saya Danti Ayu di Dapur Everywhere. Everywhere is dapur. Nah, kali ini saya mau bikin menu nih yang cocok untuk akhir bulan karena pembuatannya praktis dan harganya juga murah meriah. Nah, bahan-bahan yang diperlukan gampang banget. Yang pertama kita ada tahu. Nah, tahu ini nanti saya mau goreng terus dimakannya sama saus teriyaki. Nah, gimana sih cara pembuatannya, terus bahan apa aja yang diperlukan? Langsung aja kita ke dapur Everywhere. Nah, bahan yang pertama kita perlukan pastinya tahu. Ini tahunya sudah dipotong-potong bentuknya kurang lebih seperti ini. Terus ada saus tomat. Kita pakai juga yang pastinya saus teriyaki. Ini ada bahan untuk ditumisnya, ada bawang putih, bawang bombay, sama daun bawang. Terus juga ada tepung. Saya pakainya tepung bumbu serbaguna untuk menggoreng tahu nanti. Terus untuk seasoningnya ada garam, gula, sama lada. Oke. Nah, semua bahannya udah siap, langsung aja kita ke proses pembuatannya. Ini kita olah tahunya dulu, kita goreng pakai tepung bumbu. Langsung aja kita ulen nih pakai tepung bumbu biar praktis dan gampang. Pelan-pelan karena takutnya nanti tahunya hancur. Tahunya sudah diulenin, sekarang kita siapkan minyak goreng. Nah, setelah minyak gorengnya panas, kita masukin tahunya. Sendokin aja ya, lebih gampang. Ini udah mulai kecoklatan, kita tunggu sebentar lagi baru kita angkat. Nah, ini udah golden brown, sekarang kita angkat tahunya.
Dan sambil nunggu minyaknya tiris, kita lanjut bikin saus teriyakinya lagi. Ini selanjutnya kita bikin saus teriyakinya. Kita tambah minyak goreng sedikit untuk menumis. Kita tunggu dulu sampai agak panas. Kita masukin bawang putih, tumis sampai agak wangi. Nah, kalau udah wangi, kita masukin bawang bombay lagi. Ini kecil aja biar nggak gosong. Udah mulai layu, kita masukin saus teriyaki dan saus tomat. Saus teriyakinya dulu kita masukin. Selanjutnya saus tomat. Kita aja aduk. Terus tambahin air sedikit. Nih, sebelum kita masukin seasoningnya, kita rasa dulu udah asin atau belum. Jadi supaya nggak asin, nggak keasinan, sama juga nggak kurang asin. Garam sedikit. Aja garam, gula sedikit sama lada. Kita aduk lagi. Rasanya udah pas. Nah, terakhirnya kita masukin daun bawangnya. Udah deh, beres. Sekarang tinggal kita tuang di atas tahu yang udah digoreng pakai tepung tadi. Ini rasanya gak kalah enak sama ayam. Jamin murah juga enak. Udah deh, ini dia tahu teriyaki ala Dapur Everywhere. Nah, itu dia tadi resep tahu teriyaki ala Dapur Everywhere. Bikinnya gampang, bahan-bahannya juga mudah dan murah. Bisa jadi inspirasi teman-teman kalau pengen makan enak tapi lagi akhir bulan. Saya Danti Ayu undur diri. Saksikan terus Dapur Everywhere. Everywhere is Dapur di Banjarmasin Pos. Dadah. Closing.